Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Saudaraku sekalian, pemirsa TVMU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih bermakna untuk mengawali kajian kita kecuali marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Senantiasa berbelas kasihan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, bukan hanya dengan ucapan, tapi kita follow up dengan perbuatan. Perbuatan kita, amaliah kita, kita buktikan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan tuh nikmat, ya. Nikmat mata, nikmat dari Allah. Kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita gunakan tuh tangan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kita gunakan tuh kaki untuk berjalan ke arah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu kita manifestasikan dalam seluruh ruang lingkup kehidupan kita, dalam aktivitas kita. Sehingga mudah-mudahan kita senantiasa termasuk ke dalam orang yang ditambahi rahmat dan ampunan oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah, Allah akan tambahkan tuh nikmat kepada kita. Tapi kalau kita tidak pernah ingat kepada Allah, ya, banyak nikmat yang sudah diberikan, kita tidak pernah tuh terbayang dalam pikiran kita. Allah, berterima kasih kepada Allah, merasa bahwa itu adalah dari kita. Kesuksesan, kenikmatan semuanya lepas dari Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita nanti masuk ke dalam kategori inna azabi lasyadid. Azab saya sangat dahsyat kepada orang-orang yang tidak tahu terima kasih kepada aku, kata Allah. Saudara sekalian, pemirsa TVMU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pada episode kali ini tema pembahasan kita adalah karakteristik ilmuwan sejati. Saudaraku pemirsa TVMU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era yang sedemikian maju sekarang ini, ya, perkembangan teknologi yang luar biasa ini, itu tidak lepas dari jasa para ilmuwan, para intelektual kita, ya. Mereka berjasa sangat banyak dalam mengembangkan kehidupan duniawi. Berbagai macam temuan, ya, teori, ya, dibuatnya. Hidup menjadi sedemikian mudah, ya. Kenapa? Karena didukung oleh berbagai perangkat teknologi modern. Jasa siapa? Jasa para ilmuwan, ya. Jasa para ilmuwan. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sayangnya, ya. Sayangnya apa? Terkadang semua yang telah ditemukan itu, ya, yang ditemukan oleh para ilmuwan itu, kemajuan teknologi ini, itu, ya, tidak membawa kita menjadi semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru setahap demi setahap malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Temuan-temuan itu hampa dari keingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena ilmu pengetahuan ya, dewasa ini tumbuh seiring dengan sekulerisme itu, ya. Ilmu pengetahuan tumbuh memisahkan diri dari agama. Ilmu lepas dari kontrol agama. Ya. Ilmu untuk ilmu. Tidak ada tuh kendali agama dalam ilmu pengetahuan. Akibatnya ilmu pengetahuan justru membawa banyak malapetaka. Saudaraku sekalian, padahal sudah sedemikian berjasanya para ilmuwan ini ya. Mereka adalah para pendekar ya. Kalau dulu di masa tradisional ya, adalah para pendekar itu yang kemudian menjadi pengayom, pembimbing masyarakat gitu ya, mengarahkan masyarakat gitu ya. Nah, sekarang ini adalah para ilmuwan itu, ya. Dialah sang pendekar dunia modern. Kepada para ilmuwan inilah masyarakat kita menyandarkan diri. Ya. Kepada para ilmuwan inilah masyarakat kita minta petunjuk. Ya. Saudaraku sekalian, karena itulah penting bagi kita untuk mengetahui ya karakteristik seorang ilmuwan menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Islam. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.